Sekda Manokwari mengingatkan pimpinan organisasi perangkat daerah dan bendahara untuk menyiapkan data terkait laporan keuangan. Dalam waktu dekat, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat akan melakukan pemeriksaan laporan pendahuluan. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Frederick Musa Lalenoh memerintahkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah dan para bendahara OPD untuk secepatnya menyiapkan semua data terkait laporan keuangan sepanjang tahun 2017. Hal ini disampaikan Sekda mengingat dalam waktu dekat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Papua Barat akan melakukan pemeriksaan pendahuluan. Tidak sabar, kalau kita tidak berharap apa yang kita mau. Untuk bendahara OPD, siapkan semua data yang diperlukan, diperkirakan untuk melihat dan diperkirakan tim dari BPK untuk memeriksa. Pemeriksaan ini baru kita keluar, setelah itu kita lanjuti dengan rinci. Rinci itu semua yang harus disampaikan, baik itu kuitansi, dan lain sebagainya. Sekda meminta seluruh bendahara di setiap OPD untuk lebih proaktif, sehingga seluruh laporan menyangkut keuangan sesuai dengan yang diminta oleh BPK. Sekda berharap seluruh pimpinan OPD dapat mengingatkan setiap bendaharanya agar penyampaian data ke BPK bisa dilakukan secara akurat dan transparan. Dan saya minta kepada semua bendahara tetap aktif, proaktif. Jadi jangan tinggalkan. Apa yang diberikan, diberikan. Kita juga dan kita dukungan dari OPD untuk dapat memberikan apa penyampaian kepada semua bendahara dan lain-lain. Selain mengingatkan seluruh pimpinan OPD dan para bendahara, Sekda FM Lalenoh juga menghimbau seluruh ASN di lingkup Pemkab Manokwari yang melakukan perjalanan dinas untuk secepatnya kembali ke tempat tugas sehingga tugas yang berkaitan langsung dengan perjalanan dinas ke luar kota secepatnya dilaporkan kepada pimpinan OPD masing-masing. Natalindo Kerewai mengabarkan.